Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Kali ini kembali saya Ika Wulandari Menyapa Anda semuanya Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air Tidak pernah lupa saya selalu mendoakan Anda semua Yang sudah klik konten saya ini Selalu dalam keadaan sehat dan murah rezeki Seperti permintaan Anda semua Yang menanti-nantikan jadwal pendampingan KKB Dengan tujuan penerbangan Kuala Lumpur Ke Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur Dan kali ini saya akan mengumumkannya Padahal sebenarnya saya lagi ada di Kuantan sedang ada sedikit kegiatan di sini tapi saya sempat-sempat ini untuk menginformasikan hal ini kepada anda semuanya. Namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bersama yaitu bagi anda yang mau daftar menjadi peserta pendampingan ke Surabaya selain masih harus punya paspor hidup atau SPLP-nya masih hidup, anda juga sudah wajib harus mendapatkan suntikan vaksin COVID 19 minimalnya dua dosis 14 hari sebelum keberangkatan. Maksudnya misalnya anda pulang tanggal 4 14 Februari Anda suntik vaksinnya itu tanggal 1 Februari jadi sudah 14 hari setelah Anda suntik vaksin yang kedua tapi kalau sudah dosis ketiga ya itu sangat lebih bagus sekali pembuktiannya dengan menunjukkan dan mencetak sertifikat vaksin Anda yang ada di aplikasi My Sejahtera kalau belum vaksin tidak bisa ikut ke Surabaya peraturan ini sesuai kebijakan dari Satgas COVID Indonesia lalu pesawatnya ini juga sangat jarang sekali ada hanya ada seminggu dua kali dan dengan harga tiket yang lumayan mahal, ya wajar aja lah ya kalau mahal, karena kan pesawatnya hanya ada dua kali, artinya mereka tidak bisa memiliki keuntungan yang banyak. Jadi, ya mungkin karena pesawatnya sedikit, keuntungannya tuh dimaksimalkan mungkin oleh para maskapai penerbangannya, dan tidak semua maskapai penerbangan ini ada ke Surabaya. Saat ini hanya tersedia Malaysia Airlines, dimana kalau naik Malaysia Airlines langsung ke Surabaya, tidak transit kemana-mana. Jadi, Anda langsung mendarat di Bandara Juanda, kemudian juga. Pemda Surabaya saat ini hanya bisa menerima TKI dari luar negeri hanya seminggu tiga kali saja dan tentu bukan hanya yang dari Malaysia saja yang akan datang tapi ada juga yang dari Hongkong, dari Taiwan dan dari negara yang lain lainnya. Jadi ya lumayan rebutan ini kursinya. Begitu juga dengan pendampingan kami, kami hanya bisa mengakomodir atau juga hanya bisa memiliki kuota yang sangat sedikit, tidak bisa lebih dari 100 orang per bulannya. Jadi kami utamakan yang mendaftar akan mendapatkan kuota terlebih dahulu. Oke berikut berikut jadwal yang telah kami putuskan untuk rute Kuala Lumpur ke Surabaya pada bulan Februari ada di tanggal 25 Februari 2022 kemudian di bulan Maret itu tanggal 27 Maret 2022 kemudian di bulan 4 itu ada di tanggal 22 April 2022 dan selanjutnya tanggal 27 Mei 2022 kemudian di akhir rekalibrasi itu kita ada dua tanggal ada tanggal 10 dan juga ada tanggal 24 Juni 2022 untuk yang mendaftar Pendampingan, silahkan WhatsApp ke nomor KKB di nomor 0176867855. Dimana, kalau Anda mengikuti pendampingan, insya Allah kepulangan Anda bisa lebih lancar, tidak akan gagal pulang, dan juga tidak bingung sendirian. Juga selama proses ini, ada temennya, ada pendampingnya, ada pembimbingnya. Anda juga tahu di mana tempat bertanya, karena kami ada sebagai pendamping Anda. Kemudian, tiket pesawat juga kami yang akan sediakan sesuai jadwalnya. Kalau ada tiket sendiri, itu tidak bisa ikut pendampingan ya, terus juga nggak usah isi wallet lagi karena kami yang akan bantu mendampingi pembayaran compound ini. Lalu tes PCR juga akan kami beritahu semuanya kapan dan di mana seharusnya ada tes sehingga tidak akan ada yang namanya hasil tes PCR itu hangus. Semuanya sudah diatur oleh tim KKB. Sekarang sudah tahu ya jadwalnya kapan aja di tiap bulannya. Bagi yang sudah ada rencana mau pulang ke Surabaya bisa disesuaikan dengan tanggal yang sudah kami putuskan tadi. Oke, baik sekian informasi kali ini. Semoga dapat membantu anda. Anda yang mau ikut rekalibrasi pulang menuju ke Surabaya sekali lagi silakan hubungi WhatsApp KKB di nomor 0176867855. Saya Kaulan dari Undur Diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.